teman-teman, kembali lagi di channel V2BA. Kali ini aku akan tutorial bagaimana cara untuk mengupdate patch 2021 ya teman-teman. Kali ini kita akan memakai Andri patch yang versi terbarunya guys, yaitu V9.1 ya guys ya. Oke, sebelum videonya dimulai, kalian klik dulu tombol like-nya dan klik dulu tombol subscribe-nya, dan tidak untuk skip iklan pada video ini karena untuk perkembangan channel ini. Oke, sebelum videonya dimulai, kita intro dulu momen. Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama ya guys ya, pastikan kita buka net dulu ya guys ya, biar kita tidak lupa ya. Patch 2021 update season 2022 sampai 2023 transfer winter tahun 2023 ya guys ya. Patch 2021 Andri patch V9.1 ya teman-teman, paling update-nya guys. Oke, poin yang pertama, wajib terinstall dulu Andri patch V9-nya ya guys ya. Kalau kalian belum mengupdate-nya, kalian bisa cek aja link yang ada di deskripsi ya teman-teman, nanti akan ke direct video yang cara untuk mengupdate Andri patch yang V9 nya oke, langkah yang kedua atau poin yang kedua yaitu download Andri patch V9.1 nya guys. Link downloadnya ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, untuk patch Ronaldo ini opsional guys, mau di download atau enggak terserah kalian ya guys ya, karena untuk patch Ronaldo ini biar realnya sekarang ya guys, untuk Andri patch nya masih belum, rambutnya masih belum lah. Oke, untuk poin yang keempat ya guys ya, download DP Firelist bagi yang belum punya saja ya guys ya. Kalau kalian sudah punya nggak usah, nggak apa-apa, karena nanti akan memerlukan DP Firelist ya, jadi wajib kalian punya. Oke, jangan lupa untuk mensupport gue di Sawaria ya guys ya, biar gue semangat untuk membuat videonya ya, untuk update setiap harinya. Oke, jangan lupa untuk like subscribe YouTube gue ya guys ya. Oke, langsung kita cek and recheck ke dalam gamenya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah di game patch 2021 ya teman-teman, yang sudah terupdate ke Andri patch V9.1 ya teman-teman. Mari kita cek and recheck ke dalam setting lalu edit ya teman-teman. Kita cek para pemainnya apakah benar sudah update. Kalau kita player, edit player ya teman-teman, kita cek di Premier League, kita coba Chelsea teman-teman, ada Mendy, Thiago Silva, Bettinelli, Mudrik ya teman-teman, Ante, On, Pulisic, Cucurella, Broja, Zakaria, Chukwuemeka, Kovacic, Havertz, Ziyech, Aubameyang, Gallagher, pemain baru ya guys, Madueke, Loftus-Cheek, Fofana, Sterling, Datro Fofana, Joe Felix, Enzo Fernandez. Oke, mantul, sudah update ya teman-teman. Dan untuk jersey-nya guys, bisa dilihat ya, sudah update, ada tekstur-teksturnya ya teman-teman, ada logo 3 sama Nike ya, mantul. Oke, next kita ke Liverpool ya teman-teman. Kipernya Alisson dengan jersey ya baru, terus ada M Salah, Thiago Alcantara, Roberto Firmino dengan tato baru ya guys ya, Konate, Luis Diaz, Milner, Carvalho, Oxlade-Chamberlain, Keita, Arthur, Elliot. Oh, ada bandana ya guys ya, Elliot bermerek pula, Diego Silva, Ramsey, masih berumur Elves ya ini teman-teman, Darwin Nunes, keren guys ototnya, Gapo sudah masuk ya teman-teman, sama Jones, mantul. Oke, kita masuk ke Manchester City ya teman-teman. Kipernya ada Anderson, wah, dengan tato baru ya teman-teman di lehernya, keren banget sih. Ada Mendy, ada Rodri, sama jersey-nya Manchester City sudah baru ya teman-teman, bisa dilihat ya, fresh from the oven. Ada Mahrez juga, ada Alvarez, ada Grealish, keren dia guys, Rodriguez, kipernya mantul, ada Foden juga, Bernardo Silva, Palmer, ini masih belum real face ya, Sergio Gomez,
Erling Haaland guys, keren. Oke, kita masuk ke MU ya guys ya. Ada Garnacho tapi belum real face ya teman-teman. Ada Fred, ada Bruno Fernandes, and Tommy Nai, Martial, Van de Beek, Alanga, David De Gea, Casemiro sudah masuk, Diego Dalot, Weghorst sudah masuk juga di MU ya, Sancho, Rashford, Greenwood, Eriksen, Anthony, Woodland, Martinez juga guys, LS3, Sabitzer juga sudah masuk ya teman-teman. Tapi ini kurang tatonya ya, tatonya ada yang belum update guys. Tuh, antipet sini. Semoga nanti diupdate lah. Oke, kita next masuk ke PSG ya teman-teman. Kipernya udah update ya teman-teman, untuk jersey-nya juga. Terus ada Martinez, Sergio Ramos. Sergio Ramos sekarang pakai pita ya. Sama brewoknya kok tambah tebel banget ya. Umur 36 guys ternyata. Juan Bernat, tato baru ya teman-teman. Verratti, keren. Lionel Messi dengan tato baru guys. Neymar juga nggak mau kalah tatonya. Kylian Mbappe masih muda. Dembele, Renato Sanchez tato baru juga guys. Vitinha, Carlos Soler, Danilo Pereira, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Garbi, Ekitike. Oke, kita next ke Atletico Madrid ya teman-teman. Ada Depay dengan jersey baru ya teman-teman. Istimewa. Lebih cemerlang dia. Ada merah dan putih ya guys ya. Savic. Oke. Marcos Llorente. De Paul. Carrasco. Correa. Sergio Reguilon, Griezmann, Kondogbia, Saul, Witzel, Lemar, Doherty. Oke, lanjut ke Robert Lewandowski dengan jersey baru ya teman-teman. Ada Pedri, Ansu Fati, Rapinya juga, Ferran Torres, Odembele, Pablo Torre. Ini masih belum real face ya kayaknya. Masuk kita masuk ke Real Madrid ya teman-teman. Coutinho, Alaba, El Mudrik, Kroos, Marcelo Asensio, Vinicius Junior, Karim Benzema, Vinicius Tobias, Valverde tato baru ya teman-teman. Lalu ini apa? Tukumaini, Lucas Vazquez, Rodrigo, Hazard, tato baru ya teman-teman. Sayang, gak pernah main soalnya tadi. Mariano Diaz, Jesus Vallejo, Dani Ceballos, Luis Lopez, Alvaro Rodriguez, masih belum real face ini teman-teman. Tapi untuk jersey-nya sudah update ya teman-teman. Bisa dilihat ada kerahnya juga ya, mantul. Oke, lanjut kita ke Bayern Munchen ya teman-teman. Untuk jersinya sudah update juga ya teman-teman. Warna hitam putih, keren lah. Hitam putih, merah putih. Oke teman-teman, kita lanjut ke Bayern Munchen dengan jersey barunya ya guys ya, merah putih ya teman-teman, dengan logo T sama titik-titik. Oke, lanjut ada Mane, Sen, Narbi, Muller, udah tua ya guys ya ternyata. Ketiga-tiga, Pomoting, baru ini guys, striker baru. Coman, Goretzka, Musiala, Joao Cancelo dengan tato baru juga ya, full tato guys. Entel, Warner. Oke, next kita masuk ke Al Nassr ya teman-teman.
ada babang tampan Cristiano Ronaldo guys, sudah masuk ke Al-Nassr ya untuk Andri Pets V9.1 ini guys, mantul jiwa. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk video yang kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa di like, comment, and share ke grup WA, keluarga, dan ke media sosial kalian semua. And see you next video. Thank you.